Menjelang masa transisi pemerintahan, Presiden Jokowi berharap BPK dan seluruh bangsa mendukung peralihan kekuasaan agar berjalan lancar. Beliau percaya bahwa pemerintahan mendatang akan terus memperhatikan rekomendasi BPK untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya pada penyampaian LHP-LKPP tahun anggaran 2023 pada 8 Juli 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia. Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.